Legenda Arsenal puji Declan Rice setinggi langit. Arsenal diklaim mudah tandingi Manchester City. Leandro Trossard ungkap isi hatinya tentang Arsenal. Banjir kritikan Kai Havertz angkat bicara. Secara mengejutkan, pelatih The Gunners Mikel Arteta memilih untuk mengeluarkan dana sebesar 65 juta pound sterling untuk seorang pemain yang membuat perpecahan di akhir-akhir waktunya di Chelsea. Bahkan kini dengan label harganya yang mahal, secara tak langsung Kai Havertz mengundang perhatian. Ia dinilai tampil tak sesuai ekspektasi. Di sisi lain, dalam pembelaannya Havertz telah dikerahkan dalam peran yang lebih dalam dari peran yang biasanya ia jalani sebagai pemain The Blues, dan pemain berusia 24 tahun ini menegaskan bahwa prosesnya akan memakan waktu. Saya sering mengalami sebuah fase, dan Anda seringkali hanya melihat sisi negatifnya saja. Ini bukan klub pertama di mana saya memulai dari awal. Jelasnya. Havertz sendiri mengaku tidak ambil pusing terhadap kritikan yang tertuju kepadanya terkait penampilan melebamnya bersama Arsenal. Ia mengaku bahwa cepat atau lambat performanya akan kembali seperti sedia kala. Legenda Arsenal puji Declan Rice setinggi langit. Legenda Arsenal Paul Merson memberikan pujian yang luar biasa kepada Declan Rice. Merson menilai Rice lebih tinggi dari gelandang Chelsea, Moises Caicedo. Dengan Declan Rice, ketika Anda menimbang dia dan Moises Caicedo, semuanya sangat berbeda. Rice memberikan Anda segalanya, kata Merson kepada Sky Sports. Sebagaimana diketahui, Arsenal memenangkan saga transfer Declan Rice pada musim panas 2023. Dengan mendatangkan Rice, Arsenal akan memecahkan rekor transfer Liga Inggris senilai 105 juta pound sterling. Mahal dan sesuai harga, Rice menunjukkan bahwa ia layak dengan bandrol itu. Di lain sisi, manajer Arsenal Mikel Arteta juga tak sungkan memberikan pujian untuk Declan Rice. Gelandang yang menjadi pemain krusial dalam laga antara Arsenal melawan Manchester United pada lanjutan Liga Inggris 2023-2024 akhir pekan lalu. Arsenal diklaim mudah tandingi Manchester City. Anak asuh Mikel Arteta merupakan rival terdekat Manchester City musim lalu. Namun akhir musim yang buruk membuat mereka finish 5 poin di belakang tim besutan Pep Guardiola yang kemudian meraih treble bersejarah. Sementara itu mantan bintang Manchester City David Silva mengatakan bahwa dia yakin hanya Arsenal yang mampu menantang Manchester City untuk memperebutkan gelar juara Premier League musim ini. Manchester City memiliki tim yang luar biasa dengan beberapa pemain yang luar biasa. Arsenal adalah satu-satunya tim yang saya lihat memiliki peluang untuk menantang City. Kini Arsenal mencatatkan 3 kemenangan sejauh ini, dan setelah memperkuat lini tengah mereka dengan perekrutan Declan Rice, David Silva yakin tim Aston Arteta akan kembali mengejar The Citizen musim ini. Manchester City sendiri menjadi satu-satunya tim yang mencatatkan 100% kemenangan di awal musim ini. Leandro Trossard ungkap isi hatinya tentang Arsenal. Penyerang asal Belgia Leandro Trossard secara terbuka membahas waktu bermainnya yang terbatas di Arsenal pada musim ini. Sebagaimana diketahui, musim ini telah memberikan tantangan bagi Leandro Trossard karena ia hanya tampil selama 62 menit dalam 4 pertandingan pertama Arsenal di Liga Premier Inggris. Kendati begitu, ia tetap optimis bahwa dirinya akan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain seiring berjalannya musim dengan banyaknya pertandingan yang akan dimainkan saat kompetisi Eropa dimulai. Kami memiliki pertandingan setiap 3 hari, jadi tidak mungkin untuk bermain dengan pemain yang sama setiap saat. Tergantung pada diri saya untuk menunjukkan diri saya ketika saya mendapatkan kesempatan, kata Trossard. Sebagai informasi, perjalanan Trossard bersama Arsenal dimulai pada bursa transfer Januari lalu saat ia tiba dari Brighton & Hove Albion dengan biaya transfer sebesar 20 juta pound sterling.
Sejak saat itu ia telah membuat dampak yang signifikan, mencetak 2 gol dan memberikan 10 assist yang luar biasa dalam 25 penampilan di semua kompetisi. Namun ketika ditanya apakah kurangnya keterlibatan dia baru-baru ini dapat mempengaruhi partisipasinya bersama tim nasional Belgia, ia mengatakan tidak tahu bagaimana perasaan pelatih nasional tentang perannya di Arsenal. Dua Arsenal masuk nominasi peraih Ballon d'Or. Arsenal mengirimkan 2 wakil dalam daftar 30 besar nominasi Ballon d'Or 2023. 2 wakil Arsenal tersebut adalah Bukayo Saka dan kapten Martin Odegaard. Bukayo Saka tampil luar biasa baik bersama Arsenal maupun timnas Inggris. Bukayo Saka mencetak 22 gol di semua ajang yang dimainkan. 14 gol dicetak Bukayo Saka ketika bermain di Premier League. Bukayo Saka kemudian menyumbangkan 3 gol pada 4 laga dari 5 laga timnas Inggris di Piala Dunia 2022. Bukayo Saka juga mencetak 14 assist. Dia bisa menjadi inisiator permainan Arsenal dari sisi kanan. Pergerakan Bukayo Saka pun cukup sulit untuk ditebak. Sementara Martin Odegaard juga tampil sangat bagus. Bahkan bersama Saka, dia masuk dalam PFA Team of the Year 2022-2023. Pada usia 24 tahun, Martin Odegaard mampu mengelola beban dengan apik. Buktinya dia bisa memainkan peran kapten Arsenal. Performanya sangat konsisten pada musim 2022-2023. Martin Odegaard mencetak 15 gol dan 7 assist. Hanya saja Martin Odegaard tidak bermain di Piala Dunia 2022, dia gagal membawa Norwegia lolos ke Qatar. Mikel Arteta ungkap pengaruh kepemimpinan Martin Odegaard pada prestasi tim. Martin Odegaard tampil piawai sebagai kapten Arsenal. Sang pelatih Mikel Arteta pun meyakini kepemimpinannya akan berpengaruh besar untuk membawa prestasi. Sebagaimana diketahui, Arsenal kerap kali memiliki masalah serius terhadap kapten-kaptennya pada masa lalu. Tak sedikit pula pemain Arsenal yang justru bermasalah setelah dipercaya menjadi kapten. Beberapa ex-pemain sekaligus kapten Arsenal juga mendadak hengkang ke klub lain setelah menjadi pemimpin tim. William Gallas, Thomas Vermaelen, Cesc Fabregas, Robin van Persie, hingga Pierre-Emerick Aubameyang menjadi contohnya. Tak mengherankan jika ada beberapa pihak yang menyebut bahwa status kapten Arsenal selayaknya kutukan. Hal ini dikarenakan berbagai masalah kerap kali justru menimpa pemain Arsenal setelah dipercaya mengenakan ban kapten. Hanya saja kutukan tersebut tampaknya sudah berakhir setelah Odegaard menjadi kapten Arsenal sejak musim lalu. Odegaard sejauh ini mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai kapten Arsenal. Pelatih Arsenal Mikel Arteta pun memuji kualitas Odegaard yang bertanggung jawab penuh sebagai kapten tim. Kapten memiliki lebih banyak tanggung jawab, pada akhirnya kapten mewakili tim, itu adalah sesuatu yang hebat Odegaard rasakan saat ini. Ujar Mikel Arteta. Odegaard sendiri memang didatangkan Arsenal saat era kepelatihan Mikel Arteta. Pelatih asal Norwegia itu awalnya dipinang Arsenal dengan status pinjaman dari Real Madrid pada musim panas 2021. Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!